Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya arkitek Adrianta Aziz. Projek Laman Urban kali ini saya berada di Pangsapuri Sri Tanjung, Subang Jaya. Apabila saya sampai di sini, saya nampak ramai anak-anak kecil, generasi muda yang bermain di sekitar dewan ini. Manakala dewan ini berfungsi sebagai dewan serbaguna di tingkat bawah, manakala di atas saya dimaklumkan adalah pejabat dan juga ruang tadika. Jadi projek Laman Urban kali ini kita nak cari apakah aktiviti dan tempat yang sesuai untuk dijadikan place making dalam projek Laman Urban kali ini. Assalamualaikum. Salam. Nama saya arkitek Adrianta Aziz. Cik adalah saya Auzi. Saya Auzi ya, daripada Pangsapuri Sri Tanjung ni. Terima kasih jemput saya. Saya datang ni nak buat satu projek Laman Urban. Sebab saya ni memang datang nak tengok tempat mana yang boleh kita baik pulih. Jadi nak tengok tempat apa yang boleh sesuai kita jadikan sebagai satu place making. Tempat yang menarik. Okay. Boleh Cik Auzi bawa saya ke mana yang sesuai? Okey, okay, terima kasih. So, memang kat sini memang tempat dia macam ni. So, yang ni dewan lah. Bawah dewan. Tapi itulah tempat ni sebab dia kat belakang. Sebab dia kat sini. Yang ni semua. So, yang ni memang ni surau. Surau. Ini memang atas tu. Atas tu memang tadika lah kan. Yang ni blok tangga lah. Kalau rumah pangsa ni, kalau kita lihat memang ruang terhad. Yang tu memang commons lah. Ataupun sesuatu yang amat biasa kita lihat. Anak-anak bermain di tangga, anak-anak bermain di ruang pejalan kaki di hadapan rumah. Jadi tiada tempat yang sesuai. Kolong pula dijadikan tempat untuk parking motorcycles. Jadi ruang-ruang ni tidak banyak digunakan. Jadi bagi saya, ruang ini adalah sesuatu yang amat berpotensi untuk digunakan sebaiknya dalam melalui konsep placemaking ini. So, jadi Cik Auzi ya. Kita tengok yang apa saya tahu tadi daripada Cik Auzi, bawah ni adalah dewan. Yeah. Dewan, lepas tu atas tadika kemas. Sebelah sana pejabat pengurusan. Pejabat pengurusan. Jadi apa aktiviti yang biasa berlaku kat sini? Selain daripada sebelah ni ada masjid, surau, tempat kediaman, tempat permainan kat sini. Apa yang biasanya apa yang berlaku kat petang ni? Bila petang budak-budak selalu main kat dalam futsal jelah. Oh, dia ada futsal kat sini. Jadi tempat ni memang kita nak tarik satu aktiviti yang kata apa, more kreatif.
So saya rasa ni tempat entrance. Kalau saya kita share idea dulu kan. So jadi nampak kalau kita cadangkan projek Lama Urban ni biar dekat entrance dewan ni masuk. Kan? Ada pintu masuk kan. Kita masuk ke sini ya. Lepas tu kebetulan pula ada surau Nurul Ehsan dekat sini. So kita dia akan melibatkan aktiviti komuniti sini. So kita target dia anak-anak muda dan anak-anak kecil ni yang lepas dia main dekat taman permainan ni, lepas tadika ni, kita boleh dapatkan aktiviti yang more kreatif. Kita jalan kat sini. Idea ni bukan daripada saya. Saya nak tahu apa aktiviti penduduk dekat sini. Jadi kita boleh janakan satu place making ni melibatkan komuniti itu sendiri datang untuk bekerjasama secara sukarela. So apa kata kita tarik perhatian kepada anak-anak generasi muda kat sini. Okay? Boleh juga kan? Kat sini lah kita buat. Di sini. So Cik Aziz ya. Tempat ni memang you ada management corporation punya komiti ya. So ni ah komiti semua wakil-wakil blok lah. Duduk wakil penduduk lah. So boleh saya kenal kan? Assalamualaikum. Saya arkitek Adrianta Aziz. Semua kenalan bang. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Boleh ya saya duduk ya? Alhamdulillah. Oh, tempat ni best ya, berangin. Kan? Selepas saya dah melawat tempat ni, kita jadikan tempat ni biar di bawah tadika, di depan pintu masuk dewan ni. Kita jadikan satu tema di mana untuk aktiviti-aktiviti yang sesuai untuk anak-anak di penduduk Seri Tanjung kat sini. Lebih baik kita buat satu skim tempat yang boleh jadikan aktivitinya menarik untuk anak-anak kita di kawasan depan pintu masuk dewan ni. So bagaimana dengan kos untuk menjalankan projek? Masalah kita dari segi penduduk ni, kalau cerita pasal kos ni mungkin akan jadi isu yang besar kan. Adalah untuk buat collection. Jadi apa pendapat dari segi bajet sesuai untuk buat projek? Okey, cerita bab kos. Bab kos ni saya rasa tak setuju. Nombor satu, sekarang dah berapa bulan? Kita pun belum gaji. Kita gaji cukup bulan. Macam abang ni kan? Tak lah. Buat lah. Dia buat when? Dah buat collection? Belum lagi. Belum kan? So kalau nak buat tong-tong kata orang tu macam mana? Ha, susah. Mungkin ada... Minda masyarakat selalunya mereka akan bercakap kalau kita nak buat sesuatu kita perlukan sejumlah wang yang besar contohnya. Tetapi kalau melalui kaedah placemaking ini, tidak semestinya kita memerlukan dana yang besar. Kita boleh menggunakan dana yang kecil, tetapi kelebihan ataupun yang menjadi kepentingan itu adalah bagaimana kita secara kreatifnya menggunakan bahan-bahan yang kita nak gunakan sewaktu kita membangunkan suatu tempat sebagai ruang yang bermanfaat kepada masyarakat ini. So jadi memang betul, memang benar. Isu kos ni adalah satu faktor yang memang serius lah. Tetapi bila kita nak buat satu projek laman urban ni, dikatakan sebagai satu ruang dijadikan sebagai placemaking, kos ni adalah satu benda yang kita boleh jadikan sukarelawan. So bila kita create satu ruang, cerita satu ruang ni secara sukarelawan, bila penduduk datang nampak benda tu, dia akan jadi perkara yang automatik. Dia ada simbol apa sifat ikhlas. Dia nampak, ini adalah satu projek untuk komuniti, kepada komuniti. Secara tak langsung, insyaAllah dia akan jadikan satu perkara yang akan bagi derma, akan bagi sponsor dan sebagainya. Jadi oleh itu, projek Laman Urban, salah satu prinsipal yang dalam placemaking ni, money is not issue. Kos bukan adalah satu perkara yang titik beratkan. Sama ada kecil ataupun besar. Besar tak? Kos kecil? Ya. So kalau boleh, tadi saya dah melawat tempat dengan saudara Aziz tadi. Jadi tempat dewan ni di mana saya dapat tahu di atas adalah tadika dan juga pejabat. Kat bawah ni adalah dewan serbaguna tu bang. Jadi kalau boleh kita ambil satu dinding kat sini. Kita jadikan sebagai satu welcoming statement. Welcoming statement bermaksud dia sesuai untuk masuk dewan ni. Bila kita dijadikan sebagai pilot project, secara tak langsung komuniti sendiri akan dapat mencetuskan idea sendiri
yang boleh dimerebak ke dinding ni dan mungkin kepada kawasan-kawasan lapang di sekeliling. Kawasan ni adalah kawasan yang agak kosong. Sebelum ni tak ada tempat untuk penduduk-penduduk menjadikan satu tempat khas untuk bersosial. Dan harap adanya laman urban ini akan menambahkan lagi seluruh rahim antara mereka dan mereka dapat berkumpul menjadikan kawasan laman urban ini adalah kawasan yang untuk menceriakan dan memeriahkan lagi suasana kehidupan di sini. So, kalau macam tu kita jayakan projek ini sama-sama, kita panggil semua komuniti kita, kita sukarelawan. So, setuju bang? Eh? Okay, best. Alright. Okay bang, selamat. Kita mulakan sekarang juga. Kita bang. Betul. Assalamualaikum. Hari ni Uncle An datang kat sini. Kita nak buat satu projek. Projek nama dia Projek Laman Urban. Apa dia projek Laman Urban? Mari kita buka. Dekat buka. Ha, mari kita tengok. Semua tepuk tangan. Tepuk tangan. Okey. Okey, kalau kita nak tengok nanti ruang placemaking di sekolah perlu ada pelbagai aktiviti yang mana kanak-kanak boleh menggunakan ruang tersebut bukan setakat untuk membaca tetapi sebab kanak-kanak ni kita kena faham nature dia. Nature dia dia memang akan sentiasa aktif. Maksudnya kalau kita bina sesuatu ruang ataupun kita mereka bentuk sesuatu ruang melalui konsep placemaking di sekolah contohnya, kita perlu perlu masukkan juga aktiviti-aktiviti yang boleh menjadikan kanak-kanak ini lebih aktif. Warna-warni. Okey, kita ada warna-warni macam ni. Lepas tu kita ada tempat-tempat penyeduk macam ni. Lepas tu kita boleh lukis-lukis. Boleh tak? Semua ada color-color macam ni. Sebab color ni nak menunjukkan komponen jadikan satu tempat tu menarik. Okey? Best tak? Best tak? Tepuk tangan ramai-ramai. Yeay, lompat sikit. Alright. Tempat ni adalah kawasan tadika, kawasan Dewan Pasar Polisi Tanjung tingkat bawah. So di tingkat atas terdapatnya tadika dan pejabat MC lah. Separuh tadika dan selebihnya pejabat pengurusan management corporation Pasar Polisi Tanjung. Ruang yang kita sekarang ni tengah cat adalah koridor untuk dewan dan koridor untuk masuk ke pintu utama tadika kemas tulisan lah. Pemilihan tempat ni di Dewan Sembangguna Bangsa Polis Tanjung, dia adalah kawasan tumpuan di mana penduduk-penduduk kalau ada majlis-majlis dia akan berkumpul di sinilah. Dan selain itu terdapat juga kawasan pusat di sebelahnya. So adanya laman urban ni akan memberi pemikiran terbuka pada mereka untuk macam mana nak mengekalkan suasana harmoni sesama penduduk lah. So, hari ini kita diberi peluang untuk membina laman urban, projek laman urban yang diberi ilham daripada pengurusi kita. So, kita sekarang berusaha untuk mempelajari bagaimana untuk menghasilkan projek kita. Projek ini bagi saya sesuatu yang bangun untuk kanak-kanak. Lebih-lebih lagi zaman sekarang kita tahu kanak-kanak kita banyak yang tidak diberi manfaat sepenuhnya untuk mempelajari tentang alam sekitar, tentang penggunaan barang-barang semula, recycle. So kita akan memberi mereka peluang untuk mempelajari bersama-sama dengan kita serta bantuan-bantuan daripada pihak-pihak yang terlibat.
Sekarang kita berada dalam fasa puri ini untuk membuat satu projek Laman Urban untuk memastikan projek ini berjaya dan mengisikan ruang-ruang yang kosong di belakang saya ini untuk menambahkan satu daya tarikan suasana yang baru. Projek-projek begini dia menambahkan keceriaan, suasana yang lebih menarik, serta menambahkan pusaran yang lebih cantik, terutama daripada pandangan daripada pihak luar terhadap Pangsa Puri ini. Jadi kita cuba membuat satu-satu yang boleh menafaatkan dengan menggunakan bahan-bahan yang terpakai seperti pelet-pelet yang tak digunakan, botol air dan sebagainya, untuk menjadikan Laman Urban ini lebih berfaedah di kawasan penduduk di Seri Tanjung. Ada projek ini, kita menambahbaikan dari segi komuniti yang lebih sihat. Dengan ada laman ini, penduduk di sini boleh bekerjasama dengan penduduk dan kawasan komuniti ini mengindahkan suasana Pasar Puri ini lebih menarik dalam konsep mana Pasar Puri bahagia, keluarga lebih ceria. Manfaat dia, biar murid-murid rajin ke sekolah. Semangat untuk ke sekolah tu maksimum. Okey. So di situ bukan saja kita mengajar, tapi permulaan kanak-kanak untuk menjadi jati diri macam mana, bunyi macam ini, bunyi macam ini, bunyi macam ini. Jadi itu adalah langkah-langkah dia kanak-kanak dapat membezakan. Kalau kita buat panjang, bunyinya panjang. Kalau pendek, bunyinya pendek. Jadi mungkin satu hari nanti kanak-kanak dapat menilai yang mana satu kaca, yang mana satu permata. Jadi apa yang kita nampak kat sini, cikgu? Kita pilih ruang di sini untuk dijadikan projek Laman Urban yang berkonsepkan hidroponik. Hidroponik ni adalah satu sistem dipanggilkan NFT. NFT, Neutron Filament Techniques, di mana kita menggunakan kitar semula air. Lepas tu kita boleh pilih tanaman-tanaman sayuran yang berenik yang macam ni. Hidroponik ni, projek Laman Urban ni bagus. Nombor satunya, kita galakkan kanak-kanak suka makan sayur-sayuran. So, contohnya kita akan menanam kangkung atau sawi atau bayam yang ditanam oleh murid-murid sekolah tadika dan dijaga oleh murid-murid tadika dan dibawa balik oleh murid-murid tadika dan seterusnya dimasak oleh oleh ibu bapa mereka dan dinikmati bersama seisi keluarga mereka. Salah satu kita punya cara untuk menarik minat murid-murid kanak-kanak untuk makan sayur-sayuran. Bagaimana nak gunakan
dapat membuktikan ciptaan ruang yang dapat memeriahkan suasana riang, meriah dan ceria oleh anak-anak generasi muda di kawasan ini. Oleh itu, projek Laman Urban juga dapat membuktikan konsep DIY, do it yourself, menggunakan barang-barang terpakai ataupun terbuang dijadikan satu konsep kreatif menceriakan ruang, ruang muzik ataupun ruang hidroponik. Projek Laman Urban mencipta generasi anak-anak muda yang kreatif. Thank you.